So, macam mana persiapan raya setakat ni? Oh, persiapan raya saya very bad. Baju raya memang tak ada lagi. Kuih ada sedikit kat rumah. Dan saya tak. Oh, not bad juga lah. Actually, saya renovate laman saya untuk jadikan lebih nice green garden. Tapi itulah persiapan yang paling exciting untuk saya adalah malam raya di mana saya akan berjumpa dengan mak saya, makcik saya, sepupu-sepupu saya, diorang, anak-anak diorang, yang kita akan masak ramai-ramai. And it's just so much fun. Okay, makanan yang wajib ada bila Ramadan, bila nak berbuka? Untuk berbuka saya tak risau sangat pasal makanan. Tak ada apa-apa yang saya kena ada hari-hari. Saya sebab itulah dah puasa sehari mesti dah lapar kan. So apa pun sedap. Bedal je lah. Sedap. Okay, menu special ataupun menu unik yang family Maya ada time raya yang family lain tak buat? No, we don't have anything. Our tradition in our family is tradisi keluarga kita adalah kita tak ada tradisi dalam apa pun benda, whether it's birthday ke raya ke I don't know, celebrations susah. So tiap tahun dia lain, itulah tradisi kita. Tiap tahun akan ada kelainan. So you never know, the good thing is you never know what it is going to be. So saya pun dalam tahun depan pun have no idea bagaimana raya itu. So saya ada lagu baru, lagu raya saya sendiri berjudul Pulang. Anda boleh melihat videonya di YouTube sekarang juga dan apa yang menarik tentang lagu Pulang dan video Pulang. Dahlah lagu sedap, pop bias. tapi video dia pun sangat menarik sebab dia semua pelakon-pelakon dalam video itu adalah keluarga saya sendiri. So, bapa-bapa yang anda melihat, first of all, filem tu kita rakam dekat rumah saya sendiri dan saya jemput saudara-saudara saya semua untuk datang untuk menjayakan video saya ini. So, whatever you see, is memang ikhlas. Jadi, daripada saya, Karin dan keluarga saya dan kawan-kawan saya, selamat hari raya, maaf saya.